Sayang, maaf ya, aku berangkat duluan. Di kantor sosial lagi enak banget. Pada takut di PHK soalnya. Itu anak ya? Iya, gak apa-apa kok, Mas. Lagian hari ini aku juga masuknya siang. Jadi aku bisa naik ojol. Kamu nanti hati-hati ya di ojol. Kamu juga, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Mas. Iya, sayang. Suaminya saja yang pergi kerja, anak yang tidak. Apa anaknya benar-benar resign? Nay, Risa udah pergi? Udah, Bu. Kamu kok belum berangkat? Hari ini aku masuknya siang, Bu. Kalau gitu kamu beresin rumah, ngepel, nyuci, sama jemuran. Lalu kamu harus beresin semuanya. Mau ngerjain semuanya sih, Bu, sebelum berangkat kerja. Ya memang harus. Pokoknya kamu harus beresin semua sebelum kamu pergi, ya? Iya, Bu. Mbak, kok gak dateng-dateng? Udah gak sabar ya, pengen kenalan ya. Sabar aja, kita tunggu. Pasti sebentar lagi juga dateng. Hai. Udah lama gak ya? Aduh, maaf banget ya udah telat. Maklum aja punya orang sibuk, gak apa-apa kan? Gak apa-apa dong, kita juga mengerti kalau kamu pasti sibuk. Cuma ada yang gak sabar aja dari tadi mau kenalan. Ini saatnya aku jalanin rencanaku. Laras dari tadi udah gak sabar, ini loh, dia pengen kenalan lebih dekat dengan kamu. Mbak, tapi sebentar ya, aku mau ke toilet dulu. Sebentar ya. Maaf ya, Mas ya. Nggak apa-apa. Aduh, maaf ya. Jadi basah. Tapi Mbak, maaf. Aku kebelet banget. Ya udah, toilet dulu aja ya. Aku ke toilet, Bapak ya. Iya, kamu ke toilet. Maaf ya, Mas ya. Nggak apa-apa. Mas, biar aku bersihin ya. Nggak apa-apa, aduh, nggak apa-apa. Udah, kamu kayak sama-sama aja. Udah, nggak apa-apa. Aduh, maaf ya. Banget loh, Laras. Itu pasti nggak sengaja. Mungkin karena pengen ke toilet. Maaf ya.
Papa? Papa? Papa ngapain di sini? Mama ngapain di sini? Hah? Ketemu Bara? Bara? Tunggu sebentar. Kamu ada urusan apa di sini? Ketemu sama dia? Ini Bara kan? Mantan pacar kamu. Ada urusan apa? Sarapan, Pak. Sarapan? Gue gak kasih tau papa kalau kamu mau ketemu sama dia. Hah? Hasil sesuai rencana, Mas Aryo akan jadi milikku. Maaf ya, kami ini hanya ketemu biasa saja kok. Kan nggak ada maksud apa-apa. Anda bicara apa tadi? Ketemu biasa? Anda bicara untuk siapa? Untuk diri sendiri karena ingin membela diri atau atas nama istri saya? Itu istri saya. Mau tahu itu? Ya, sikap. Pak, jangan marah-marah malu dong di depan publik. Harusnya yang malu tuh kamu, bukan papa. Pak, papa tuh jangan seperti ini dong. Kamu yang harusnya jaga sikap. Bagus. Mereka sudah ribut. Sekarang waktunya aku ke sana untuk nenangin Mas Aryo. Bu. Aku berangkat kerja dulu ya. Semua kerjaan udah selesai. Bener, semua udah beres? Nggak ada yang kelewat? Udah kok, Bu. Beneran. Aku pergi dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Aryo, Mbak Hanu, ini ada apa? Kok ribut-ribut? Loh, kok Laris ada di sini? Hah? Saya janjian sarapan sama Mbak Hanum, sama Mas Bara juga, Mas. Mas Aryo salah paham. Dia berpikir aku ada apa-apa sama Bara. Kamu bilang salah paham? Yang salah paham itu siapa? Pagi, Mbak Aryo. Selamat pagi, Pak. Maaf, kami datangnya telat. Ya nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, kita meetingnya di mana ya? Saya rasa kita harus mencari tempat yang baru ya, Pak ya. Karena saya baru tahu di sini ternyata tempatnya kurang nyaman untuk meeting. Bapak silakan aja duluan di mobil, nanti saya nyusul, saya beritahu nanti ya. Baik, Pak. Ayo, Pak. Pak, saya permisi, Pak. Biar Mama jelasin dulu, Papa ini salah paham. Saya ada urusan yang lebih penting sekarang. Itu. Kita bicara di rumah. Mbak, sabar ya Mbak ya. Pasti Mas Aryo butuh waktu untuk memahami kesalahpahaman ini. Tapi Mbak Hanum gak usah khawatir. Nanti aku akan coba bicara sama Mas Aryo. Aku coba kasih pengertian ke dia, ya. Ini baru permulaan, Mbak. Akan ada lagi perang-perang berikutnya.